teman-teman, balik lagi di videonya di Rana Tania. Dan hari ini panas banget, kayaknya sekitar 30 derajat di Hokkaido. Ini hari terpanas di Hokkaido. Dan kabar baiknya adalah gue mau harvest garden gue. Jadi sekarang udah banyak banget yang bisa di harvest. Terus gue mau langsung harvest semua yang bisa di harvest. Jadi ikutin yuk bareng-bareng. Kore to kore wo motte ikimashou. Mazu wa tomato. まずは黄色いトマトにするか。これね、なんかできたやつとできてないやつ色が似てるから見て見て。下ができてない方ね。そうそう。薄いやつね。そう。イエーイ。 今日は24取れました。まだまだいっぱい残ってます。じゃあ次、赤いミニトマト。Jadi supaya kita tahu tahun ini panen berapa banyak, gua tuh catat kayak gini. Jadi tadi kan yang Aiko Yellow, ini nama varietasnya, tadi kita udah panen 23. Terus kemarin-kemarin gue udah panen 5, jadi sampai sekarang udah ada 28. Yes, segi. Caci-caci. Tanaman yang satu ini, dia nggak gitu bagus, soalnya dari awal udah kena banyak penyakit gitu. Yang pertama kena musim dingin, waktu itu sempat suhunya tuh sampai drop gitu, jadi pertumbuhannya kurang bagus. Terus waktu dia berbunga juga kurang air, kurang ini, kurang itu deh. Ini kan pecah gini kan, ini tuh gara-gara biasanya nggak ada air, terus tiba-tiba turun hujan besar banget, ini tuh bisa pecah kayak gini. Jadi dia buahnya tiba-tiba membesar gitu, kaget, terus dia pecah. Ini nggak akan gue makan sih, cuma mau dihitung aja. Jadi kalau untuk yang tomat besar, cuma itu aja. Karena memang tomat besar itu lebih rewel tumbuhannya. Oke, jadi untuk tomat besar ada 4. Ini adalah mini tomat. Dia varietasnya sama yang kuning, cuma warnanya merah. Nih. Kore wa mada chiisai. Shukaku shitai no wa kore kana. So. Jadi itu kemarin udah ada 4 yang bisa dipanen, tapi udah gua panen semua karena kemarin mau dimasak. Jadi kayaknya hari ini kita cuma bisa panen 1 soalnya yang lain masih kecil-kecil. Selanjutnya adalah mini paprika. Mini paprika ada banyak banget soalnya emang kalau makan mini paprika tuh cuma butuhnya 1-2 gitu, nggak butuh banyak. Cai no dekite ru. Kono gurai no piman ga risou nan da yo ne. Ini adalah bawang bombay yang tadi dipanen dari pot. Sebenarnya masih kecil, cuma karena potnya mau diberesin, jadi mau nggak mau gue harvest. Jadi kita taruh di sini. Terus kalau bawang bombay itu udah bisa diharvest dari yang udah jatuh kayak gini. Jadi kita hari ini mau harvest 3 aja ya. Gak tahu deh ini masih kecil apa udah gede. Hai, seno. Tapi mana cecai nang? Harusnya sih varietas ini bisa lebih besar lagi. Cuma mungkin karena tanahnya kurang cocok atau gimana. Jadi kecil. Tapi tenang aja ini udah bisa dimakan. Jadi ini adalah hasil panen kita hari ini, banyak banget gak sih? Dan ini belum semuanya. Ini nanti mau dimasak untuk makan siang, terus bisa buat makan besok juga. Terus ntar malam kita mau barbecue. Jadi sekarang gue mau masak, terus masakannya ada 3 macam dan ini masakan Jepang semua sih. Yang pertama adalah pimamo nikuzume. Jadi ini adalah pimang atau paprika kecil.
Dan ini nanti dibelah dua, terus diisi daging, terus nanti dipanggang. Terus yang kedua adalah tomato no nikudzume. Jadi di dalam tomatnya ini nanti kita bolongin, terus diisi dengan daging. Nah, terus untuk yang ketiga, ini di sini gue udah banyak banget mini tomat yang tadi barusan kita panen. Terus ini mau digulung dengan daging, terus nanti mau dibakar pas lagi barbecue gitu.